Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di FugoCraft. Kali ini saya bakal membuat kreasi unik cara membuat jenis-jenis mobil untuk mengisi jalanan di kota kalian atau world kalian tentunya teman-teman. Apa saja mobil yang saya buat? Langsung saja kita ke tutorialnya. Dan sebelum ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe teman-teman. Dan oke, kalau sudah langsung saja kita ke tutorialnya. Dan oke, jenis mobil pertama di sini aku menyebutnya mobil standar atau mobil umum teman-teman. Bagaimana caranya? Langsung saja kita buat teman-teman. Dan oke, jenis mobil yang kedua di sini ada mobil umum dengan bentuk berbeda seperti ini teman-teman. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Kemudian jenis mobil yang ketiga di sini ada mobil pengangkut barang teman-teman atau mobil pickup. Dan oke, tidak usah lama-lama, langsung saja kita buat teman-teman. Thank you.
Dan oke, jenis mobil berikut ini adalah mobil angkutan umum atau kita sering sebut mobil taksi, teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke tutorialnya, teman-teman. Dan kemudian setelah itu jenis mobil yang kelima adalah mobil polisi, teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Kemudian ada lagi versi kedua mobil polisi ini, teman-teman. Langsung saja ikuti yang aku contohkan ini, teman-teman. Dan setelah itu jenis mobil berikutnya adalah mobil ambulan, teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja ikuti yang aku contohkan ini, teman-teman.
Dan oke, kendaraan yang kita buat berikutnya adalah bus umum, teman-teman. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya, teman-teman. Dan kemudian kendaraan yang kedelapan yang bisa kita buat adalah truk pengangkut barang, teman-teman. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita buat, teman-teman. Dan di sini ada 3 versi truk pengangkut barang yang saya contohkan, teman-teman. Apa saja itu? Simak saja videonya, teman-teman.
Dan kendaraan yang bisa kita buat terakhir adalah mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya, teman-teman. Dan oke, itu tadi tutorial dari saya cara membuat jenis-jenis mobil atau kendaraan untuk mengisi jalanan di kota kalian atau ward kalian, teman-teman. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, teman-teman. Dan oke, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa support gue terus agar gue bersemangat membuat tutorial-tutorial seperti ini, teman-teman. Dan jangan lupa request ya, teman-teman. Dan bye-bye.